Halo sobatku, apa kabar? Pada hari Kamis 9 November 2023, Hanung Bramantio dan rumah produksi Dapur Film kedatangan tamu dari Korea. CEO Barunson CNC, rumah produksi yang memproduksi film Parasit, yakni Mr. Seo Woo-sik. Mereka bertemu untuk menandatangani kesepakatan produksi bersama untuk remake series Descendant of the Sun menjadi film layar lebar dengan dukungan dari K-Studio. Hanung menyatakan bahwa mengadaptasi series terkenal di dunia ke dalam film layar lebar adalah sebuah tantangan baru baginya dan ia berharap filmnya nanti tidak mengecewakan. Meskipun terlihat dalam foto-foto yang telah dipublikasikan, Siva Hadju dan Brian Domani turut hadir dalam acara tersebut. Keduanya belum dipastikan akan memerankan Kang Mo Eun dan Yeo Si Jin versi Indonesia, yang dalam versi aslinya diperankan oleh Song Hye Kyo dan Song Joong Ki. Jadi, bagi sobatku dan warganet yang beranggapan bahwa Siva Hadju dan Brian Domani masih terlalu muda untuk memerankan dokter ahli bedah dan kapten unit pasukan khusus, Hanung menyatakan bahwa tim produksi belum menentukan pemeran dari kedua karakter utama tersebut. Anyway, kita belum tentukan case-nya buat jadi siapa. Sabar ya, demikian kata Hanung menegaskan.